Hari ini saya mau unboxing kalung kucing yang temanya adalah merah putih. Rumi mau pilih boleh? Tuh, lah berantem malah. Tuh, cakep. Coba mulu. Iya, nggak usah drama. Deng-deng-deng, gudung-gudung-gudung malah keenakan. Halo, apa kabar cat lovers? Ketemu lagi sama Om WP. Nama saya Willy Prioko dan ini adalah Dunia Kucing. Salam untuk yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berbuat baik. Masih dalam rangka cari keriaan nih cat lovers ya. Di kondisi pandemi yang kayak sekarang ini, kita emang cari momen-momen yang bisa bikin kita gembira. Dan hari ini, saya mau memanfaatkan Pesta Kemerdekaan Republik Indonesia untuk bersenang-senang sendiri aja. Hari ini saya mau unboxing cat lovers. Isinya adalah kalung kucing yang temanya adalah merah putih. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu cat lovers yang baru aja mampir ke channel Kucing Om WP ini. Saya rutin posting konten tentang kucing. Jadi kalau mau punya bos bulu yang selalu sehat dan gembira, subscribe ke channel Kucing Om WP ini dan ulus-ulus loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru di sini. Tuh, udah kayak begini nih cat lovers. Yuk kita buka ya. Saya punya kalung-kalung kucing baru nih cat lovers yang saya beli dari online marketplace. Tapi kali ini saya cari temanya adalah merah putih. Kalau cat lovers seneng sama konten-konten kayak gini ya, nanti saya bikinin juga deh pakai tema-tema lain ya cat lovers ya. Ini berhubung lagi kemerdekaan, yuk kita coba nih ya. Saya punya 5 kalung yang sebenarnya carinya nggak gampang sih cat lovers, karena ternyata nggak terlalu banyak kalung-kalung kucing yang bertema kayak begini ya. Ini saya beli 5 biji nih. Tuh, yuk kita buka ya. Sini. Nih, cat lovers. Sambil kita pilih ya cat lovers ya. 5 kalung kucing ini mana yang sesuai buat Pito, Molo, Leon, Chimoy, Rumi. Ini ada 5 cat lovers. Harganya itu antara Rp20.000 sampai Rp35.000. Saya sejujurnya nggak tahu sih apakah kalung kucing ini cukup buat mereka ya. Jadi ini yang saya beli adalah kalung kucing yang ukurannya tuh extra small sama small. Ini 1, 2, terus 3, 4, 5. Tuh, ada 5. Rumi mau yang mana? Rumi mau pilih boleh? Mereka malah berebut kardus ya cat lovers. Nah cat lovers, banyak kan yang nanya kenapa Om WP itu jarang banget ngasih kalung ke Pito, Molo, Leon, Chimoy, Rumi. Sebenarnya sih nggak ada alasan apa-apa cat lovers. Jadi permasalahannya sebetulnya adalah kalau Pito, Molo, Leon itu kalau dikasih kalung suka nggak kelihatan. Sementara Rumi kalau dikasih kalung umurnya cuma sehari karena digigitin. Wah, tapi ini saya nggak yakin. Saya nggak tahu sih ini kayaknya muat atau nggak ya cat lovers ya. Kemarin tuh di informasi yang saya baca, size-nya itu bisa untuk panjang 28 cm. Kalau nggak muat ya udah nggak apa-apa lah ya. Yuk, nih kita cobain aja. Yang buat Rumi kayaknya yang mana? Yang polos ini kayaknya cakep nih ya buat Rumi ya. Cobain ya. Tapi ini gede nih. Yang buat Rumi coba ini aja deh, yang kecil. Coba kita lihat sekaligus tantangan apakah saya bisa pakein ini ke Rumi. Nih. Ih, cantik! Iya. 1, udah kepake sama Rumi. Cakep nggak tuh cat lovers? Tuh. Rumi tuh kayak begitu cat lovers. Kalau dikasih kalung, dia loncat-loncat. Oke, berikutnya. Ini bukan endorsement ya cat lovers ya, jadi ini semua saya beli sendiri. Coba nih, Leon. Coba Leon. Aduh, Leon pasti cakep nih kalau pakai ini. Nih, tuh. Sakit nggak? Nggak sakit kan? Nggak sakit kan tak kalau sakit dilonggarin ya? Kayaknya mesti dilonggarin deh. Coba Leon pakai kalung yang ini aja nih, yang agak gede. Leon sih diem aja. Nah, coba ya. Coba lihat. Aduh cakepnya. Tuh, cakep. Dia diem aja loh. Coba Chimoy pakai yang ini ya. Coba Chimoy pakai yang ini. Aduh, susah. Polo aja deh.
lo aja deh. Ah, cakep banget, cakep banget. Tuh. Udah. Jangan diapa-apain. Tuh, molo tuh nggak kelihatan kalau dikasih kalung yang nggak. Ini kayaknya molo lebih cakep pakai ini deh. Ini. Aduh, cakep ya. Tuh. Coba lihat molo ini. Kurang besar ya. Coba digedein dulu. Bisa nggak? Tuh, Cimoy penasaran juga kamu ya. Kamu penasaran juga ya? Kan? Kamu penasaran sebenarnya. Coba mulu. Sini. Sini. Nih, pakai sini. Hah? Sudah? Cakep nggak? Cakep nggak? Coba. Cakep nggak? Yeay. Bottom. Pito ada di atas nih, nggak bisa dipasangin dong. Coba Cimoy sini. Nggak dipaksa. Nggak diapa-apain kok. Loh, kegedean Cimoy. Kecilin dulu. Sini lo, iya, nggak usah drama, nggak ada apa-apa. Heh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 
gudung-gudung-gudung, malah keenakan. Ini sini sebentar. Gak ada apa-apa. Tunggu sebentar. Iya. Aduh, coba kita lihat. Coba kalau digendong kayak apa? Aduh. Kabur dia. Terus ada terakhir nih satu. Ini adalah buat Pito ya. Tapi Pitonya lagi ada di atas. Pito, sini toh. Nih, cat lovers. Kita lihat satu persatu ya. Nih. Ini adalah Leon dengan kalung merah yang nggak kelihatan. Terus, ini adalah kalungnya Molo nih. Nggak terlalu kelihatan ya Molo ya. Nah, ini dia Pito. Toh, sini toh. Tahu aja kamu toh. Nih, sini Pito. Sini, Pito sini. Pito tidak mau kalah dengan yang lain. Ini cakep banget toh. Tuh, merah putih. Sini. Apa? Sini loh. Kan banyak yang pengen lihat itu pakai kalung. Nih. Tuh. Ih, cakepnya. Nih dia nih, cat lovers. Tuh. Udah ya, pengen lihat Rumi deh sini. Sini. Nih, tuh. Anak bontot, anak cantik, lihat dong sini kalungnya. Sini lihat dong kalungnya, sini. Nih, cat lovers. Lah berantem malah. Terima kasih udah nonton konten ini sampai habis. Salam untuk semua bos bulu di mana-mana, sehat dan gembira. Saya Willy Prioko. Bye cat lovers.